Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Lampung, Mary Harikasari, buka suara soal kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh bawahannya. Ia mengatakan saat ini masih mempelajari kasus tersebut. Menurutnya, jika tidak sesuai aturan, pasti akan ditindaklanjuti. Sementara itu, Saudara, PLH Kadis Kominfotik Lampung, Ahmad Saifullah, mengatakan pihaknya kooperatif terhadap penegakan hukum ASN BKD Lampung yang diduga menganiaya juniornya. Menurutnya, kejadian ini merupakan suatu musibah dan pihaknya tidak menyangka. Ia juga menegaskan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP akan melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang terlibat. Ahmad menjelaskan oknum ASN yang diduga melakukan pemukulan itu tidak menjelaskan secara detail kronologi kejadiannya. Adapun tindakan oknum lainnya akan ditindaklanjuti oleh inspektorat. Dalam kasus ini, Saudara, terdapat 5 orang korban dan pelakunya diduga sebanyak 8 hingga 10 orang. Disampaikan oleh Pak Ahmad Saiful tadi bahwa kita kan sekarang lagi mempelajari juga. Pada prinsipnya yang sudah dilakukan itu artinya kan tidak sesuai ya dengan aturan, apapun hasilnya nanti kan harus sesuai dengan aturan yang akan kita tidak lanjut. Bu, tapi benar lagi magang di sini ya, Bu? 5 orang yang korban itu. Sampai ini saya juga lagi mencari informasi korban-korbannya siapa gitu, kita belum lengkap. Tapi untuk oknum itu memang kabak di sini, kabit atau kabak di sini Bu ya. Terduga pemukul. Untuk sementara proses. Ya, Bu, proses. Ya. Bu, kalau untuk ini Bu, posisi untuk kabaknya apakah kita nonaktifkan atau seperti apa? Untuk sementara Bu, untuk proses hukumnya Bu ini kan masih menjalankan proses hukumnya atau seperti apa Bu? Ya kita lihat nanti kan kita belum sampai ke situ. Kita lihat dulu nanti kasusnya seperti apa, indikasinya seperti apa. Bu, tapi kalau sampai malam itu ngapain aja? Kasusnya berat kan ya? Sesuaikan perundang-undangan berat. Sampai malam itu ngapain? Semua terduga pelaku itu dinas di sini semua ya? Apa Bu? Kan belum tahu. Bu, boleh nggak direspon tadi teman-teman dari pihak kepolisian menyampaikan keinginannya untuk melakukan olah TKP Rolin Zabara. Nah, oleh pegawai yang di sini tadi direspon bahwa yang bersangkutan Deni Rolin Zabara ini sedang menjalani rapat. Apakah pertanyaan pegawai di sini? Terus yang kedua, apakah benar yang bersangkutan sedang menjalani rapat? Kan itu sudah disampaikan. Mm-hmm. Kita belum tahu proses hukumnya sesuai dengan aturan ya. Deni Rolin Zabara pegawai di sini. Ya, betul. Pegawai, ya, ya, betul. Ya, jadi beliau adalah kabid di sini, ya, kabid di sini yang kita diduga terindikasi yang melakukan pembinaan. Ya, untuk sementara itu. Lanjut dari laporan. Berkoordinasi ya. Begitu. Ya. Jadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh.